Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du, pemirsa TV MUI dimanapun kita berada, selamat Ramadan. Dan amalan kita banyak serta pahala kita luar biasa. Dan jangan lupa, yang dekat gapai, yang jauh jauhkan. Al-Quran dekat, satu huruf 10 lipat pahala. Itu kalau tidak bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan, Allah sudah firmankan, Ramadan itu milik saya dan saya akan membalasnya. Bukan malaikat yang punya hak, namun Allah yang balasnya. Nah sekarang bagaimana? Kok bisa yang dekat jadi jauh? Kok bisa gitu kan ya, yang namanya gadget kita kalah dengan Al-Quran? Iya kan? Kok bisa pulsa yang biasa kita beli untuk internet ternyata dikalahkan dengan yang namanya sedekah Ramadan? Kok bisa yang namanya ngabuburit ternyata bawa HP atau bawa gadget kita? Kok bisa Ramadan ternyata infotainment dengan rumpian-rumpian dan gosip terus jalankan? Pemirsa TV MUI, dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa, Ramadan ini lebih baik dengan yang tahun kemarin. Itu kita harus begitu. Nah, godaannya adalah gadget kita, apalagi remaja kita sekarang. Begitu WA bisa berjam-jam. Teriak deh mamanya, nah Qurana dipegang, pegang saja, pegang doang. Qurana pegang nak, pegang saja. Jangan lupa anak-anakku, ayah bunda pemirsa semuanya. Jangan lupa, Al-Quran ini jangan hanya untuk pajangan. Saya pernah ke rumah jemaah atau sahabat saya, dan saya ngetes ternyata apa. Saya bilang, mana Quran, saya minjem dong gitu. Ditaruh di pojokan, mana tahu berdebu, ternyata dia bingung ngusap debunya. Ah, apa tandanya? Tandanya gak dibaca, tandanya gak disentuh. Nah, jangan sampai gadget diutamakan, ternyata apa? Info-info yang utama itu di belakangkan. Apa yang utama infonya? Info yang ada dalam Al-Quran. Ayo pemirsa TV MUI, anak-anakku semuanya, ayo khatamkan Al-Quran dalam Ramadan ini. 10 hari satu khataman, 30 hari 33 kali khataman. Dan jangan lupa, kalau yang kemarin Ramadan yang lalu hanya baca saja, tingkatkan sekarang pakai artinya. Jadi ini yang saya mengatakan bahwa apa? Yang dekat jangan sampai jauh. Yang dekat, Al-Quran dekat. Apa yang dekat ternyata? Ramadan itu adalah dekat buat kita. Jangan lupa juga, qadar, malam qadar dekat juga buat kita. Apa yang jauh? Gadget kita jauhkan. Kita punya gadget jauhkan. Jadi gadget kita jauhkan. Jangan sampai gadget utama, kemudian kita sosmednya terus kenceng, nah ternyata Al-Qurannya belakangan. Dan jangan lupa juga, pulsa dikurangin, sedekah kita tambahkan. Karena apa? Lipat gandanya Ramadan, takutnya kita tidak akan ketemu lagi di lain tahun kemudian. Dan jangan lupa, kita punya keyakinan bahwa apa? Jangan-jangan kita gak keburu lagi tahun depan. Makanya ayo, yang dekat ini kita jauhkan, yang dekat kita dekatkan, yang jauh, maaf. Ayo jangan lupa, yang dekat kita ambil gapai, yang jauh ada jauhkan. Kurangi riba, kurangi infotainment yang gak bermanfaat. Dan ayo gapai Al-Quran, tingkatkan artinya. Ayo kita tambahkan amal-amal yang baik, sedekah luar biasa, sehingga apa? Ramadan isi dengan perbuatan yang tidak sia-sia. Oke, pemirsa TV MUI, hari ini kita Ramadan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena kita tingkatkan value amal-amal kita. Bagaimana? Kita pilih infotainment, kita pilih sosmed. Kita pilih sosmed itu yang baik. Yang ada apanya? Yang ada mau ilzonya, pelajarannya. Untuk apa? Untuk menambah tingkatkan nilai dalam Ramadan ini. Oke pemirsa? Dan jangan lupa orang tua kita ketika Idul Adha, Idul Fitri. Nanti bahagiakan orang tua kita. Minta maaf, bahagiakan di sesuatu. Jangan lupa anak yatim. Ketika Ramadan, jangan lupa orang-orang fakir, miskin, dan janda, kita
tambahkan sodako pada mereka. Dan akhirnya yang dekat kita gabai, yang jauh-jauhkan. Oke pemirsa, sampai di sini dan jangan lupa ayo kita tingkatkan nilai Ramadan kita. Cukup sekian dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap ngaji di Kata Ulama di TV MUI setiap Ramadan, setiap hari insya Allah ada. Sampai jumpa, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.